Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Mama Nirmala. Buat sahabat semua, selamat siang. Nah, siang ini kita mau pergi dengan suami karena hari ini kita mau memperbaiki sepeda Anik Mboy, Kakak Ami, Nirmala, dan Nayan. Nah, ini nanti kita tanyalah sahabat semua harganya berapa. Ini kita antar ke mana? Ke Jalan Tanah Karo, apa namanya ya? Pokoknya lewat Namukur sana, sahabat semua. Karena sudah musim anak-anak naik sepeda, kasihan mereka ya kan, sahabat semua. Nah, ini sepeda Nirmala, ini walau masih baru, mimisnya ini sudah jatuhan. Ini kalau si Nirmala ini baik kali hatinya kan. Mau besar mau kecil bisa dia bagi sama orang. Tengok sudah jatuhan semuanya mimisnya. Nah, ini sepeda Monda pula sudah dikeluarkan. Ini nanti kita betulkan supaya nanti sama-samalah mereka naik sepeda. Kalau nanti satu-satu kita bawa, sudah mestilah semuanya merajuk sana sini. Nah, ini sepeda si Kakak Ami sudah di atas dengan sepeda Anik Mboy. Ini saya angkat sepeda si Nirmala ya, dan sepeda si Nayan. Ini kita pinjam becak. Becaknya menantu Bibi ya, yang semalam dia bangun rumah, kita buat ada acara semalam masak. Sebelum kita berangkat, kita ikat dulu sahabat semua supaya tidak jatuh sepedanya ya. Ini ikat dulu pakai ban karet. Nanti saya yang duduk di belakang dengan suami. Tengok si Mak Mboy sudah melihat-lihat dia, senang kali hatinya kalau sudah diperbaiki bilang. Karena Madan pun ada sepeda, anak-anak yang lain enggak ada, nanti dipinjam-pinjam pula maknya marah ya kan. Diikat suami saya dulu. Nah, ini kita terus bawa ya sahabat semua. Ini saya datangi dulu Iting, mau dia terus bagi ke uangnya atau tidak. Oke, kalau belum bagi pun ya nggak apa-apa ya kan. Nah, ini kita terus berangkat. Tengok sahabat semua, panas-panas sekali kita berangkat ke Namukur. Tengok yang baju putih. RBT itu macam angkutan lah, jadi numpang pula ini. Tengok duduk di besi tahu sahabat semua. Ini bawa 4 sepeda. Mudah-mudahan nanti terus selesailah supaya kita bisa terus pulang. Ada pesta lah. Ini tadi kita pinjam becak dari anak Bibi semalam ya, yang bangun motor, rumah. Oleng sahabat semua, oleng. Karena apa? Birdi. Catering sudah mari. Nah, ini kita sudah sampai Namukur. Tahu sahabat semua, sepanjang jalan semua orang ketawai kami. Iya, senyum semua orang. Tengok, bukan orang lagi yang menggeser. Bukan kita lagi yang menggeser, orang yang menggeser. Takut dia mobilnya lecet. Kamu mana turun penumpang? Tidak,
lampu jalan nih. Lengah kaki. Ini enggak barang-barang doe. Ya, sama-sama. Terima kasih katanya. Oke, ini kita lanjut. Pekan ya. Nah, ini suami saya tanya dulu ke kedai itu, sahabat semua. Sini ya? Wow. Iya, orang kira ini jual sepeda bekas ini, Bang. Panggil orang ya, enggak? Hah? Ada panggil orang enggak? Enggak. Dari mana, Bang? Dari Simpang Bura. Simpang Bura. Kalau betul kan satu, nanti ngamuk yang lain. Sepeda kita semua, ya? Iya. Anak kakak. Anakku. Nah, ini dia, lihat dulu kerusakannya apa supaya kita bayar ya, sahabat semua. Ini sengaja saya rekam suara karena apa, sahabat semua? Karena dia jual nasi pasang musik. Jadi takut kena kafirek, sahabat semua. Jadi kita rekam suara aja ya kan. Nah, ini diangkat suami saya dulu satu persatu. Angkatnya dulu satu persatu. Kerusakannya apa? Ini di dalam semuanya, tengok sepeda rusak-rusak ini ya. Semuanya diperbaiki. Ini dia sepeda kakak Ami. Ini katanya sepeda kakak Ami sudah banyak yang kerusakannya. Rantainya kena diganti katanya. Mimisnya sudah jatuhan katanya, macam itu. Jadi ini siapnya pun besok juga, sahabat semua. Kalau sekarang enggak sempat katanya karena banyak lagi sepeda yang mau diperbaikinya. Nah, ini sudah dihutung. Nah, kalau sepeda yang satu ini pula katanya lengkarnya mau diganti. Ini diambil dulu lengkarnya, macam mana, mau ganti ke atau tidak. Ini abang sudah dia tunjuk penggantinya. Kalau tidak silap semalam tadi dia bagi tahu 85.000, sahabat semua, kalau tak salah. Ini kita sudah sampai di rumah, sahabat semua. Sudah diperbaiki, besok siang baru kita ambil sekali. Nanti memperbaiki sepeda Nirmala yang dulu-dulu punya ya kan, bisa dipakai untuk si Eja. Jadi besok kita ambil lah ya, siang, lepas siang katanya. Jadi sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video. Assalamualaikum. Bye.